ini apa ya? Kiwano ini apa ini? Ini kiwano. Apa kayak kiwano? Ada tajam-tajam begini. Kilonya itu $5.99. Tapi kenapa udah kayak sampah semua ya di dalam? Gunung lama ini. Sebesar kepala Nathaniel mungkin. Kelapa lagi? Kau dengan kelapa-kelapamu nemu aja kok kelapa ya. Guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Ada Isabella di belakang, dia lagi tidur karena kita perjalanan lumayan jauh. Dan ada Nathaniel, ada Daddy. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membawa kalian belanja ke supermarket yang belum pernah kita bawa sebelumnya. Karena ini terakhir saya ke sini 9 tahun yang lalu. Isabella, ayo nak, bangun. Oke, kita sekarang sebenarnya udah lagi di parkiran ini Whole Foods Supermarket, teman-teman. Kita mau membawa kalian belanja barang mingguan sekalian mencari barang-barang yang lain yang kita belum pernah ketemu, maksudnya belum pernah jumpa karena si Daddy mau mencari makanan-makanan baru di sini yang gak ada di supermarket lain. Dan iya, let's go Isabella, come on sayang. Let's go. Bangun Isabella juga, mau udah bingung, gagal mau fokus mau bangun dia gimana caranya. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita belanja yuk. Oke, welcome to the Whole Foods guys. Kita udah di dalam sekarang. Tuh, baru masuk udah enak baunya, ini ada bunga-bunga loh. Baunya seru sekali. Baru masuk Isabella udah nunggu apa ini? Bunga apa ini? Bunga? Ini bunga loh. Apa ini? Apricota, $3.49. Dia langsung cari bibit bunga. Apa itu nak? Iya itu flowers. Udah nanti aja kita cari ini ya, bibit-bibit. Ini organic grapes lagi diskon, yang tadinya $4.29 sekarang menjadi $3.86. Prime member, kalau nggak member $4.29. Ngupil dia loh. Ini. Oh ya, iya sayang, ini Wegmans, kayak Wegmans sama Amazon Fresh. Lihat nih teman-teman, harga anggur lebih mahal dari tempat lainnya, $2.99. Aduh, anggurnya lembek-lembek. Ini Isabella nggak makan ini. Nih, enggak. Baby, anggurnya lembek-lembek sayang. Kamu nggak mau ini. Organic Honey Crisp. Besar-besar banget. Nah, Isabella, apple-nya besar-besar, nak. Ini $3.99 per pound. Wih, gede-gede tuh. Satu genggam saya, satu ini. Jangan-jangan 3 biji, udah sekilo ya. Besar banget. Dek, ambil plastik aku. Lelah kelapa lagi, kau dengan kelapa-kelapamu, nemu aja kok kelapa ya. Iya, ambil plastik sayang, kita ambil apple. Kita beli ini, ayo. Iya. Lalak kau dengan air-air kelapa, aduh astur tapi orang lah. Simpan balik, nemu kelapa digoyang. Ini banyak banget jenis pear. Ini apa? Oh ini Pink Lady. Nanti kita tanya Isabella dia mau apel mana ya. Besar-besar banget apelnya, geram mama. Ini pear, $2.49 per pound. Banyak banget pearnya ini. Mama udah jadi kayak katrok di sini loh. Senangnya saya banyak sekali ini buah ini. Ini pear organik $2.49. Baby mau beli ini pear ini, satu gundul begini 3 biji. You want a box of those? Ini pear apa namanya? Organik boss pear. Unik-unik banget. Tuh, segini. Libby, lihat ini nak. Udah kayak apa, kayak Son Gokong kan itu pumpkin begini. Wih, Lui. Lihat, cute banget ya. Kok jadi begitu bentuknya? Ini ada Apple Fuji Organic $2.49 per pound untuk yang bukan member. Kalau membernya $2.24. Ini aja, ambil ini ada. Nah, ambil yang jangan yang lebam nak. Nanti takut lebam. Aduh, ini sama. Oh ya, ini sama. Ini cantik-cantik nak. Nah, masukkan dalam. Satu. Gede banget ini, ngabisinnya nanti kongsi loh. Gak bisa kok ngabisin satu orang gini nak. Ini buahnya cakep-cakep guys ya nih. Oke, tapi lihat teman-teman, karena ini cakep banget ini. Besar lagi. Ini mama. Geram banget loh mama dia. Tuh, 4 aja ya. 4 kecil berapa ini? Berapa kilo? Udah pokoknya ini satu pannya itu $2.24. Gede, kalian lihat nih. Lihat nih. Satu gundul mama ini. Sebesar kepala Nathaniel mungkin. Sebesar kepala adek ini loh. Ini, ayo beli 4 biji. That whole bag is as big as iya, me. Iya, kalau kau makan ini sendiri nggak habis loh sayang. Ayo masuk sini. Oke, kita akhirnya beli Fuji organik. Ini ada Pink Lady. Pink Lady berapa? Pink Lady $6.49. $6.49 itu suka Isabella, cuma dia nggak cantik. Ada coklat-coklat, udah kuning. Udah ini, udah yang lebam. Kita tinggalkan aja ini. Ini kayak sebesar kepala Nathaniel.
aja nasu. Ini bawang merah setengah kilonya itu $5.99. Tapi kenapa udah kayak sampah semua ya di dalam? Udah diprojoli sama orang. Kita harus milih ini, teman-teman. Kita harus pilih. Oke, okay, ini bawangnya ini ada yang udah diprojoli sama orang. Jadi kita buang sampahnya. Mama jadi buang sampah. Nah nih, kita beli ya satu baku begini, satu baku. Dia ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang pendek. Nah, tengok kalian. Nah ini, lumayan. Ini $5.99 per pound. Setengah kilonya itu ya. Mama pastiin dia nggak ada yang nyonyok, suka. Per pound. Ini organik, geng. Organik, geng. Lala, jatuh. Nggak mau ikut dia loh, nggak mau ikut dia. Lomba lari mama sama bawang. Ayo. Ini mau berpakaian ya. Bawang goreng. Ayo. Nah, kalau bawang putih ini organik juga, $6.99 per setengah kilonya. Tapi sayangnya mama masih ada barang, masih banyak bawang putih. Kita lewatkan aja ini. Nanti kita lain kali kita beli ya. Ini organik, gengs. Tuh. Ini apa ya? Kiwano ini apa ini? Ini kiwano. Apa dia kiwano? Ada tajam-tajam begini. Udah kayak corona mama tengok ini. Kayak corona. Hah? Jadi apa ini? Markisa? Mama gak ngerti makannya. Nanti kita cek dulu, kita google dulu ini apa. Gak ngerti. Hah? Kiwano. Udah kayak corona virus bentuknya. Lihat ada cucuk-cucuknya. Ayo nak. Oh, ini mama baru google. Itu kiwano melon. Dia kayak markisa. Kalian tahu teman-teman. Jadi di dalamnya itu kayak markisa ternyata. Melon katanya, kiwano itu melon atau melon markisa lah ya kan? Udah kayak markisa, pantesan ada tajam-tajam, ada cucuk-cucuk ya, udah kayak kaktus mama lihat. Nah di sini kelebihan Whole Food ini teman-teman, barang-barangnya semua produk-produknya itu segar dan bagus-bagus. Saya bayar di sini itu double harganya daripada supermarket lain, kadang-kadang itu tiga kali lipat juga. Nah di sini juga ada tempat-tempat kayak restorannya, kita bisa makan beli makanan yang udah masak ya teman-teman, kayak jual-jual makanan yang sudah jadi. Nanti itu yang saya mau lihat di sini, apa makanan yang mereka jual. Kalau ada Asian food saya akan beli, kalau enggak Daddy nanti mau beli pizza. Nanti saya akan tunjukin kalian. Itu seperti biasa Isabella udah lari kemana? Cari apa nak? Kau itu sereal atau kacang-kacang? Kau belinya pakai kotak ini. Kotak ini apa ini? Almond. Iya ini kacang nak, kacang nakku. Mau beli kacang kau? Ini sama semuanya. Ini ada lentil, ada kacang hijau, kacang-kacang. Kacang semua. Ini semua makanan baik, kebanyakan yang organik. Ini berapa ini? Apple, pumpkin, carrot, $2.29 satu. Ini kita beli untuk Nathaniel juga, banana, strawberry, $2.29. Ini apa? Apple dengan grapes. Oke, ini kita beli juga satu, $2.29. Jadi ini kita bagi Nathaniel cobain satu-satu. Nah ini lagi rollback, lagi sale. Tadi $1.79, sekarang $1.49. Nah kalau ini ada membernya loh, baru saya tahu dia ini ada prime member, $1.34. Discount. Banana blueberry organic, $1.39. Oke, kita beli ini. Nathaniel. Ada itu, ada ayam? No. Ini Nathaniel nggak mau, saya udah pernah coba. Oke. Nah ini kita beli juga organic baby food, mango, apple, banana, avocado, merek 365 Whole Food Market, $1.79. Nah ini barang mereka, ini Whole Food. Berarti ini produk mereka dong ya. Oke, kita beli ini dua, apple and sweet potato. Lagi satu lagi jadi $1.79. Kita beli lagi, ini kita coba ya nanti. Saya mau mencobain beberapa produk dari sini. Nanti kalau misalkan Nathaniel suka makan yang itu, kita akan ulang lagi datang kemari ya, sekali beberapa gitu, seminggu, sebulan itu ada sekali aja gitu kali ya, karena agak jauh loh gengs. Apa itu? Oh Isabella nemu aja dia main-mainan ini, katanya ini untuk Nathaniel. Kalian bayangkan lah, untuk Nathaniel katanya ini, bouncy ball. Hyper bouncing ball, katanya untuk Nathaniel, ini harganya berapa? $10.9, $8.99, itu adik yang nangis ya? Itu adik? Coba yuk, tengok dulu. Saya udah dengar itu adik loh, itu Daddy, itu adik udah menangis, tengok si Daddy. Makan. Hai. Ayo. Tuh Daddy mau beli sausage. Ini banyak makanan baru di sini. Ini yang si Daddy mau kemari ya, tadi saya temenin. Katanya saya mau beli makanan dari Whole Foods karena dia mau mencobain makanan yang dari sini. Udah kangen dia loh. Tuh. Beli apa dia? Jadi beli apa itu?
beli sosis. Nah, sudah dibeli. What is that, sayang? Freezer, is that pork? Spicy, yeah. Oh, yes. Spicy sosis. $1.599, $1.749. Oke, okay, itu barang kita ada di situ. Kita naikkan Nathaniel sini karena mama mau bawa dia jalan-jalan. Isabella sama Daddy, jadi mama sama Nathaniel sekarang video recording. Oke, okay. Don't you wanna come with mama? Isabella udah gak mau datang sama mama karena dia sama si Daddy belanja. Ayo dek, kita jalan dek, berdua ayo. Jangan, belum dibayar, jangan ditarik. Oke, okay, Isabella sama Daddy sekarang, mama sama Nathaniel berdua. Jadi kita berdua yang akan video recording. Mama mau mencari makanan yang udah dimasak tadi, saya bilang teman-teman. Kalau Isabella biar dia sama si Daddy ya. Ini ada Nathaniel. Hai dek. Hai, gimana dek? Hai. Banyak banget ini wine. Tapi kita nggak minum wine sayang ya. Ini ada kayak donat begitu ya. Ini coklat hazelnut. Kalau ini apa? Mixed berry. Mama suka yang asam-asam. Tapi ini coklat hazelnut tuh kayak enak loh. Ini berapa? Iya, kita beli satu. Oke. Okay. Ini $6 guys. Kita beli untuk adik Nathaniel. Satu. Biar saya langsung kasih makan dia. Dan kita beli juga satu ini coklat hazelnut ya. Jadi kita beli dua. Kita rasa. Adik mau? Taruh di mana? Ini kecil dorongannya loh. Oh tuh dia langsung makan donat loh dia si abang. Enggak enak. It's a donut. Enggak mau adik. Enggak suka coba mama makan. Donut? Coklat? No? Enggak mau dia. Mau enggak? Bingung dia, masih bingung rasanya. Mau? Enggak? Mau? Jangan ditengok yang lain. Ini sama. Oh mau, tadi agak aneh, muntah. Mau lagi? Mau lagi enggak? Gila ternyata enak banget loh, lembut dia. Nanti, pegang. Kita belum bayar, kita udah makan. Adek, kita belum bayar loh dek. Kita udah makan. Nah pegang sayang, pegang. Oh dek. Dia nggak mau pegang, dia nggak mau, Nathaniel nggak mau pegang kotor-kotor soalnya. Gini nggak, mama yang pegang, gimana mau jalanin dorongan, tujuannya kita kasih makan dia biar kita bisa video recording kan. Hei, dia malah suruh saya pegang loh, markir di sini, markir. Nah, udah. Lihat nih kue-kuenya bagus-bagus, gengs. Aduh, cheesecake, fruit cake, bun, $37. Enak ini. Tapi masalahnya mama udah diet loh, udah diet. Ini udah datang, baby besar nih, baby besar. Hah? Oh sorry, baby besar tuh. Baby besar, sorry. Tuh baby besar tuh situ. Adik udah makan donat. Kamu donat? He try donat already. Nah itulah kalau pergi jauh-jauh dari mama, kok gak ada apa makanan kau. Ini ada cupcake teman-teman. Cupcake itu satunya $3 loh. Satu biji, satu potong. Waduh, harap-harap yang suka ya. Kalau nggak suka sayang, $3 weh, $3.50. Mahal, dek. Ini apa? Makaron, es krim. Oke, kita lanjut aja ke tempat makanan-makanan yang sudah dimasak yang saya ceritakan kepada kalian tadi. Karena tujuan saya itu kesini mau cari makanan itu. Kalau si Daddy mau beli barang-barang yang kayak sosis, roti, dan lainnya itu. Jadi, kebanyakannya sini si Daddy yang belanja, bukan mama ya. Mama cuma mengikut-ikut dari belakang dan sekalian nunjukin kalian Whole Food supermarket itu bagaimana. Ini teman-teman, makanannya bentar. Nah, begini, dia ada food center begini. Tuh kalian lihat tuh, sayap ayam tuh masih panas-panas loh. Kalian tengok tuh asapnya, tuh asap. Ha. Tuh. Jadi kita kalau beli di sini itu ditimbang ya. Nanti saya mau ambil, saya mau kasih si Daddy dulu pegang Nathaniel. You want some chicken wing, Bob? I think I'm gonna get some chicken wing, sayang. Tuh. Banyak makanannya di sini loh. Oh. Ini makanan western, saya nggak suka, ini salad bar ya. Yang itu section mama, cuma masih ada orangnya di situ memperbaiki makanannya, jadi bentar aja. Ini Liv. Vegan chimichurri meatballs, lemon chicken. Ini baby nggak mau. Mama lagi nengok makanan ini. Kayaknya di sana itu ayam chicken tender. Itu kan saya bilang dia yang belanja ya, teman-teman tuh. Udah subaku begini. Jadi saya ini majority-nya dia yang belanja, mama cuma ke sini. Hah? Ini, chicken tenders. You want chicken tenders sama mac and cheese? Ambil kotaknya sana. She wants mac and cheese and chicken tenders. Ini jadi makan malam deh ya.
ini, ambil kotaknya dari sini, terus kita masukin ke dalam. Tunggu, ini mau ngambil chicken wing. Chicken wing sesame seed. Apa ini? Teriyaki chicken wing. Oh, we get it later, baby. Oh, Daddy bilang nanti kita balik lagi ke sini karena kita masih belanja. Nanti kata Daddy balik lagi. Ini juga ada yang udah dikulkasin loh teman-teman. $4.99 untuk ini, untuk lumpia spring roll. Gini, 3 biji. Tapi saya mau beli ini, cobalah ya, vegetable sweet roll, egg roll. Dia nambah loh dia. Nambah loh, Nathaniel. Ini ada macaroni and cheese, Bab, yang sudah tapi udah dimasukkan kulkas, Nak. Gak panas, kau beli yang panas aja ya, biar langsung dimakan ya. Iya, ini berapa ini? Gak ada harganya. Oh, ada di bawah, ditimbang. Jadi ini, oh my goodness, mahal sekali. $9.39 sebegini, $9 mahal. Kaget mama. Ini berapa? Ini juga $10, geng. Kentang doang $10. Kalau pizza murah, sebesar gaban begini $11.99. Bosor kian. Ini apa? Telur, devil eggs. Devil eggs $5.99, ada berapa? 2, 4, 6 biji. 6, ini sebenarnya 3 loh, ini karena dibagi 2 ya. Waduh, mehong. Kalau dimakan gak apa-apa, gak dimakan, rugi lah. Liv, beli yang dimakan ya, jangan beli yang gak dimakan. Bisa mendadak sakit jantung, mama. Tuh, Daddy beli lagi sos. Mama gak bagi tahu kalian harganya karena mama gak tahu berapa ya. Si Daddy yang belanja ya, mama cuma ngikutin dia. Udahlah, adik udah rusak. Eh, donatnya gak dimakan, lo minta mama lah. Sayang, kau buang-buang. Hmm, what do you want? Flatbread? What is it? Barbecue chicken, get that one, sayang. Itu $9. Nanti kita panggang di rumah. Mama nemu barbecue chicken flatbread. Barbecue chicken, kita beli $9 ini. Ini kita coba satu lagi, pepperoni flatbread. $9, kita beli 2 ya. Mama suka soalnya bread-bread udah kayak pizza, tapi dia very thin, halus. Ini seekor ayam yang hampir sama kayak DJ's, tapi harganya double, $10. Ini kalau enak, enak gak ya? Kalau gak dicoba gak tahu kan? Berapa ini roastery chicken? Maksudnya berapa beratnya ya? Ini, $9.99. Wah, dia kalau cookie ya? Gak usah, kau beli sebagai koleksi aja, kau selalu begitu loh. Beli koleksi tapi nggak dimakan. Kau bilang jus ini semua minuman maksud mama. Nah, kau jangan beli bir. Ih, kau jalan mutong kayak begitu. Come back. Oh, adik nampak cookie. Adik mau cookie. Kukuk. Dia bilang kukuk cookie. Dia ini penggemar cookies loh ini. Kukuk. Untuk Easter ini. Untuk Easter. Iya, kukuk. Nggak usah, Nak.